Jalannya sedang ada di rumah Oei Lasem, salah satu rumah peninggalan abad 18 yang di sini dikenal sebagai kompleks pecinan. Kita nanti akan masuk ke dalam. Saya akan ditemani oleh pemandu wisata Mas Yanto yang akan menjelaskan pecinan Lasem, kota lama, kota tua yang menjadi sejarah peradaban bangsa Indonesia. Yuk, masuk. Mas Yanto, rumah Oei ini apa ini, Mas? Sebetulnya kalau kita lihat sama dengan tempat-tempat yang lainnya, kalau rumah Oei itu sebetulnya rumah hunian di masa-masa di abad ke-18. Kebetulan rumah Oei ini dibangun di tahun 1818 oleh marga Oei. Oei Tiong Bing. Jadi dia itu seorang pegawai sosial, dalam arti pergerakan mempertahankan kebudayaan orang-orang Tionghoa dan juga aset ke pemerintahan Republik dalam masa-masa Pak Karno pada saat itu. Dia tokoh pergerakan dari orang-orang Cina masuk ke wilayah pemerintahan di wilayah Semarang. Sekarang dulunya ini sudah ada di Semarang pada saat itu, pindah di sana. Di tempat kita berdiri ini namanya rumah merah ya, Mas? Rumah merah. Rumah merah Lasem itu apa, Mas? Sebenarnya sama dengan tempat-tempat yang lainnya. Jadi rumah merah itu rumah yang memang warnanya merah. Tapi dulu memang rumah hunian sebetulnya, rumah hunian. Tapi sekarang dijadikan sebuah penginapan sekarang ini. Kebetulan ini ada di wilayah Karangturi, Karangturi yang gang ke-4. Di sini kita ada banyak koleksi, ini motif-motif batik khas Lasem, termasuk ini kalau bunga, ini rata-rata memang ciri-ciri khas batik-batik yang dibikin pada saat di abad 17-18. Ini apa namanya masih hidup? Masih. Ininya, ya, ini sama ini masih hidup. Ini pembantunya. Ini sebenarnya tidak menikah. Harga ini gila ini. Mahal banget nih kalau. Ini Pak Gwen, beliau adalah pemilik rumah ini, yaitu rumah yang dikenal dengan rumah Oma Opa. Rumah Oma Opa ini berdiri tahun 1800-an, abad 18, dan sekarang usia beliau sudah hampir 90 tahun. Rumah ini rumah tua yang unik karena lantainya di dalam menggunakan geladak ya Pak. Ini botone ngagem namanya teraso kota Pak, teras kota. Oh iya, kota ini di luar-luaran Pak. Jenengan niku nami asli lengkapipun napa Pak? Lo, Lo, King, Koing, King Guan, Guan. Lo King Guan. King. Oke. Lo King Guan. Guan. Lo King Guan. Pak, sehat-sehat Pak. Sehat Pak. Monggo Pak. Kamsia ya. Kamsia. Jalannya sedang ada di Pondok Pesantren Kauman Lasem. Ini adalah pondok pesantren yang bisa berada di tengah kompleks pecinan. Jadi ini adalah salah satu bukti toleransi dan kebinekaan pondok pesantren dan kaum Tionghoa bisa berdampingan. Nanti kita akan masuk ke dalam melihat suasana. Jadi ini pondok pesantren yang bangunan lamanya berasal dari bangunan Tionghoa. Tahun pinten Gus mulai teng mriki? Kalau rumah ini tahun 1880. 1880 rumahnya. Rumahnya. Tapi saya beli 2001. 2001. Saya tempati 2003. Dan tetap dipertahankan dengan iya. Ini sudah menceritakan masa lalunya. Wah keren. Yang lebih keren lagi itu artinya ini. Apa Pak? Ini, okay. Kan beda ini. Ini semoga panjang umur sendiri setinggi gunung. Yang ini semoga luas rezekinya sedalam lautan. Amin.